Alkitab menggunakan sudah, kata sudah dekat, supaya kita awareness, Bapak Ibu, supaya kita berjaga-jaga, kita bersiap. Itulah sebabnya Injil Matius pasal yang keempat ayat yang ke-17 firman Tuhan berkata bahwa repent because the kingdom of God is near, kata sudah dekat, sudah hampir. Karena itu kata sudah dekat artinya supaya kita awareness, kita berjaga-jaga, siap sedia. Zaman sekarang, berjagalah. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan. Berindu